Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum dilanjut, seperti biasa, bagi yang ketinggalan mata pelajaran Ibu, silahkan bisa dilihat di playlist. Di sana sudah tersimpan kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk linknya, nanti Ibu akan simpan di atas. Hari ini adalah pertemuan pertama. Sebelum dimulai, Ibu mau mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan telah diterima di sekolah menengah pertama atau SMP. Atau mungkin ada juga yang masuk madrasah sanawiyah. Hal tersebut sudah seharusnya disyukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari materi yang ada di dalam buku ini. Selain itu, kalian juga harus mengembangkan belajar mandiri maupun bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Kali ini kita akan mempelajari bab pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan, coba terlebih dahulu kalian jawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Coba kalian sebutkan dan tuliskan di buku masing-masing apa yang kalian ketahui tentang lembaga negara atau Garuda Pancasila. Kemudian, bagaimana dengan Gedung Pancasila? Gedung Pancasila merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apakah kalian tahu di Gedung Pancasila lah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila? Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung ini bernama Gedung Pancasila. Selanjutnya, coba kalian cari informasi lebih lanjut mengenai gedung tersebut dari berbagai sumber belajar yang tersedia. Semoga kalian masih ingat karena pelajaran tersebut sudah dipelajari saat di sekolah dasar. Lanjut ke materi pembahasan, mari kita pelajari bersama mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kedatangan Jepang semulanya disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Hal tersebut untuk menarik simpati bangsa kita. Pada kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Setelah kalian mengetahui hal tersebut, cobalah cari informasi dari berbagai sumber tentang tokoh-tokoh BPUPKI, kemudian ditempelkan di dinding kelas agar kalian selalu ingat jasa-jasa para pendiri negara. Lanjut ke materi, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Pada kedua sidang BPUPKI ini, yang pertama yaitu sidang secara resmi dan yang kedua sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi ini hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dengan sidang kedua, tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Chow Sang In, yang kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
Pada saat itu, KRT Raziman Widyoningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Kemudian, menurut pendapat Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu yang pertama, perikebangsaan, kedua, perikemanusiaan, ketiga, periketuhanan, keempat, perikerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan. Selanjutnya, menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, keadilan rakyat, dan yang kelima, musyawarah. Selanjutnya, menurut Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan, ketiga, mupakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI yang pertama, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Kemudian, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua dilakukan. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokoritsu Junbi Linkai. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus tahun 1945 adalah yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah pahamkah kalian dengan apa yang telah dipelajari? Kalian dapat mempelajari lebih jauh untuk memahami dasar negara Indonesia dengan mendiskusikannya. Coba kalian jawab secara spontan. Yang pertama, siapa saja anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara? Kedua, apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara? Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Setelah Jepang menyerah kepada pihak Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan, yaitu yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Saat ini, Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Kemudian, generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme.
Sebelum kalian mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, coba telaah dan pelajari nilai-nilai semangat dalam diri sendiri dan orang lain. Semangat tersebut mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat. Semangat tersebut muncul untuk membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Agar penghayatan kalian terhadap Pancasila lebih baik, coba lihatlah ruang kelas kalian, apakah ada lambang negara burung Garuda, kemudian gambar presiden dan wakil presiden. Apabila gambar tersebut belum ada, segeralah lengkapi gambar yang belum ada tersebut. Setelah melengkapinya, coba ceritakan perasaan kalian di depan kelas dan kalian harus terbuka untuk mendapat tanggapan dari teman-teman kalian. Lanjut ke materi, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Selanjutnya, patriotisme merupakan cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian, jiwa solidaritas dan kesetia kawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kemudian, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Sikap nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah air. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, tugas kalian adalah coba identifikasi semangat-semangat apalagi yang telah ditunjukkan oleh para pendiri negara. Makin banyak tokoh yang mampu kalian identifikasi bentuk semangatnya, makin baik. Dan buatlah dalam bentuk karangan atau tulisan menarik dari hasil identifikasi kalian tersebut. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk clipping. Kemudian coba bandingkan hasil identifikasi kalian dengan teman yang lainnya. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada bab ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengambil banyak pelajaran serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan terkait materi pembelajaran Ibu atau ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan bab ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti Ibu akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.